warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada hari ini, tanggal 23 Juni tahun 2022, Kejaksaan Negeri Samosir melakukan siaran pers, di mana saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Samosir didampingi oleh Kasipitsus dan Kasintel, bahwa Kejaksaan Negeri telah meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi biaya pemeliharaan docking atau repair maintenance dan supplies KMP Sumut 1 dan 2 di Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tahun anggaran 2022 pada PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara atau PT PPSU ke tahap penyidikan, yang mana PT PPSU merupakan badan usaha milik daerah di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Bahwa dengan ditingkatkannya ke penyidikan, diduga telah terjadi penyimpangan penggunaan dana pengelolaan yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan KMP Sumut 1 dan 2 pada PT PPSU yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, tim penyelidik menemukan adanya penyimpangan dari hasil fakta-fakta yang dikaitkan dengan surat-surat dan dokumen, serta adanya ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik kapal yang dilakukan pemeliharaan kapal KMP Sumut 1 dan 2. Bahwa peningkatan status penyidikan ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Print 01 garing L2.33 garing 4 FD garing 06 2002 tertanggal 21 Juni 2022. Bahwa upaya yang akan dilakukan oleh tim di Kejaksaan Negeri Samosir adalah melakukan penyidikan, melakukan upaya-upaya kaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Pak, sebelumnya ada pertanyaan yang saya ingin lontarkan, Pak. Ya. Mohon izin ya, Pak. Atas kejadian ini, berapa dugaan kerugian negara ya, Pak? Ya. Tentunya kerugian negara berdasarkan temuan awal, kita harus koordinasi dengan tim ahli sehingga kita akan menemukan berapa real kerugian negara yang real. Jadi kami belum bisa memastikan dulu berapa kerugian negara. Dan atas nama siapa dan berapa orang ya, Pak? Tentunya ini merupakan penyidikan umum. Di situ nanti kita temukan dari keterangan saksi-saksi maupun dokumen, nanti pasti ada yang bertanggung jawab. Oke. Lalu di mana kejadian perkara dan kapan dilakukan, Pak? Tahun 2020. Dan dilakukan di Pelabuhan Simanindo di Samosir. Apa modusnya pelaku melakukan tindakan korupsi? Jadi modusnya ada beberapa kegiatan yang tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang akuntabel dan real. Sehingga disitulah kami menemukan ada dugaan-dugaan penyimpangan. Apakah sudah ada yang tersangka, Pak? Belum. Ini masih penyidikan umum. Tentunya nanti kita membutuhkan data-data yang pasti dan koordinasi dengan ahli maupun ahli fisik kapal dan ahli keuangan negara, dan akan kami sampaikan kemudian. Demikian siaran pers pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.